Kemudian diketahui juga bahwa Vero dengan John berhubungan selama ini, berpacaran selama ini, dan pada satu hari Sabtu terjadi cekcok. Pada percakapan malam itu, kurang lebih sore, mereka berdua berjalan, kemudian beli makanan dan masuk di rumah kos-kosan tersebut, lalu berhubungan badan. Setelah berhubungan badan, pada saat akan melakukan yang kedua kali, terjadi percakapan yang membuat tersangka marah, di mana percakapan tersebut menyinggung harga dirinya sebagai seorang lelaki. Terjadi cekcok dan saling pukul. Jadi korban juga memukul tersangka, kemudian tersangka juga melakukan pukulan sampai ngambil pisau, kemudian akhirnya menusukkan kepada korban. Selanjutnya tersangka melarikan diri dari rumah kos-kosan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Lalu yang bersangkutan menghubungi saudaranya, di mana saudaranya itu tinggal di daerah Tangerang juga, dan mengaku kepada saudaranya bahwa dia telah cekcok, kemudian mengaku juga telah menusuk, dan kemudian juga mengaku khilaf dan menyesal, sehingga kemudian oleh saudaranya ini diarahkan untuk pergi mengaku bersalah ke pesantren. Selanjutnya di pesantren tersebut yang bersangkutan juga mengatakan dengan jujur bahwa telah berbuat dan insaf mencoba menyesali. Kemudian tim berhasil menangkap, di mana TKP penangkapan ada di daerah Corolet Curug, Tangerang.